seperti ini bentuknya, sijil lahir dari JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini saya berada di depan JPN daerah Muar ya, Jabatan Pendaftaran Negara. Saya nak apa? Mungkin untuk orang Malaysia mungkin tahu kan, setelah istri kita bersalin dan melahirkan sang anak, pasti kita ada disuruh untuk pergi ke jabatan ini ya, untuk mungkin mendaftar ya. Jadi di Malaysia ini mesti ada rekod setiap bayi yang lahir atau mati ya. Di sini kematian dan kelahiran di sini didaftarkan di sinilah. Oke, jadi dari mana kita teruskan videonya. Nah, let's go. Oke sahabat, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan ya untuk kita membuat pendaftaran di JPN. Oke, saya kasih tunjuk. Orang pendaftaran kelahiran sudah ada, kad pengenalan dan dokumen pengenalan diri ada, kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum, ini itu kalau diwakilkan ya. Jadi tak payah. Ini sijil nikah, sijil kawin, ibu bapak, asal dan salinan, oke, ada. Dokumen bukti kelahiran, asal dan salinan, orang pengesahan, pemberitahuan kelahiran, oke, semua sudah ada. Ini paspor, ini sudah ada, ini buku rawatan juga sudah ada. Sekarang kita nak geraklah, oke. Untuk yang dulu-dulu saya suruh bawa istri juga ya, tapi semalam saya tanya hospital, dia cakap tak payah. So, saya akan try lah masuk dalam, sama ada bawa dokumen saja boleh ke tak ya. Tempatnya di daerah Muar Batu. Ini Batu 4 kalau tak salah ya. Di Muar nih. 10 menit lah dari rumah saya. Ini keadaannya. Ya sahabat, saya sudah masuk dan ternyata di sini untuk masalah perkawinan ya, perkawinan warga negara juga diuruskan di sini. Jadi kelahiran, kematian dan perkawinan semua kena didaftarkan di sini lah sepertinya ya. Untuk orang Malaysia yang paham sila komen lah supaya lebih jelas, dan saya tak berapa paham sangat kan, cuma mengikut arahan daripada hospital untuk mendaftarkan kelahiran di JPN ini. Setelah saya tanyakan tadi, rupanya untuk istri kita tak payah bawa, tidak mengapa ya, tidak ada masalah. Yang penting dokumen-dokumen semua dicukupkan. Jadi saya tinggal menunggu giliran lah. Dan ini adalah nomor antrian saya ya sahabat semua. Oke sahabat semua, alhamdulillah sudah siap. Jadi begini ya, macam ini, seperti ini bentuknya, sijil lahir dari JPN, Jabatan Pendaftaran Negara.
nanti ada masa kita boleh review ya. Oke sahabat, sebab sudah siap, so saya mau balik ya. Dan saya mau akhiri videonya, terima kasih yang sudah menonton. Jumpa lagi di video seketika dan di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.